Oke guys, jumpa lagi bersama Situ Cipau. Oke, kali ini kita akan melanjutkan petualangan dari SpongeBob SquarePants Cosmic Seek. Oke, di part sebelumnya kita sudah mencari patahan dari spatula peniup gelembung ajaib kita guys. Dan sekarang kita akan pergi ke kandang kuda halaman. Let's go. Kita sudah masuk ke dalam kastilnya ini guys. Kita akan menyelamatkan si putri. Paus. Oh, berarti kita harus lewat sini. Bener ya? Eh, salah ding. Lihat mana ya guys? Teman-teman lihat mana nih teman-teman? Gua bingung nih. Aduh. Enggak ada petunjuk ya. Mungkin ngumpulin ngubur-ngubur. Atau memang harus ke sini, guys. Iya, harus ke sini kayaknya. Apa ini coy? Oh, gak bisa. Pergi ke kandang kuda halaman. Kayaknya salah guys, bukan sini guys. Oh. Tidak, terima kasih. Oh, kena coy. Ada terjadi sesuatu guys. Gua liat mana ya coy. Kau memang peduli. Lah. Ya ampun, air man kecemplung air mancur aja udah udah meningsoy. Lihat mana ya guys? Aku juga nggak tahu nih. Oh mungkin sini guys. Oh ya mungkin sini guys. Oh lebih banyak jelly. Toh udah ini. Nah kan bingung kan? Lihat mana teman-teman? Anda yang tahu enggak nih, lihat mana nih? Oh my god. Itu seharusnya cukup untuk pantatku. Oh my god, ini apa sih? Nggak bisa ya bang? Gua bingung nih guys. Harus ke sono guys, masalahnya guys. Apakah kita akan kembali guys? Coba ya kita kembali ya guys. Oke teman-teman kita coba. Gak bisa coy. Mana ya guys? Waduh salah coy.
Aduh. Aiyah. Pizza keras ini dibikin oleh sangat berguna. Oke, kita akan kembali kayaknya, guys. Aduh, coy. Benar sahabat terbaikku. Untuk terakhir kalinya, aku lewat tidak jalan dengan pemain. Woi, wah, hampir coy. Wah, hampir. Oke, kita sudah sampai kah? Ini hampir sampai kita, guys. Oke, teman-teman, ah benar. Benar, guys. Jalannya di sini, guys. Ayolah. Dor. Oke, teman-teman. Ah, benar jalannya di sini, teman-teman. Yeay. Lihat, Patrick, kurasa ada hewan yang terperangkap di sini. Apa ya kira-kira? Ya ampun, mungkin itu jerapah. Jerapah? Mungkin kita harus membebaskannya dari kandangnya, apapun itu. Oke, kita akan bebaskan. Temukan kunci untuk membuka pintu kuda. Kandang kuda, oke, temukan kunci. Aku melihat sesuatu yang berkilau di dasar sumur itu. Dasar sumur. Aku tahu itu sesuatu yang keren, seperti sekeping koin. Ah. Tujuannya kok ada dua ya? Bingung gua ini. Kita kesini dulu ya, guys. Ya, ayo, sini. Come on, boy. Ah, thank you. Aku dapat kunci pertamanya. Sepertinya ini adalah kunci kesuksesan kita. Sedikit olesan akan berguna. Aduh. Oke, kita sudah dapat kunci pertama kita, teman-teman. Kita akan masukkan ke sini kunci pertama kita. Siap. Capai puncak biru. Waduh, ini lompat-lompat lagi. Semoga gua nggak jatuh, guys. Oke, teman-teman. Oh, tidak akan. Udah gua duga pasti jatuh. Soalnya nggak semudah itu, teman-teman. Sabar, yuk. Kita tunggu. Oke, yuk loncat. Mantap. Sedikit olesan akan berguna. Aduh. 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 Pergilah ke lambung. Baiklah, kurang satu lagi. Tidak. Oke. Yoi. Boom. Nggak bisa. Boom. Loh. Nggak bisa, boy. Mungkin kita... Gak bisa. Gak bisa, guys. Aduh. Aduh, mesti gimana nih, teman-teman?
Mungkin ke sana ya. Lihat aku coba. Tidak ada lagi lecet. Yoi. Hewan sang putri sangat menang. Aduh, kunci hijaunya kemana? Nggak bisa, teman-teman. Di sana juga udah gua slamming, nggak bisa, coy. Apakah game yang ngebug? Tidak ada lagi lecet. Apakah gamenya ngebug, guys? Gua gini-gini nggak bisa, coy. Oh, harus lompat double jump dulu baru bisa. Oke. Double jump terus gitu, habis gitu langsung tekan. Langsung ditimpa, guys. Habis double jump langsung ditimpa, langsung keluar di itu. Peti harta karunnya. Di mana coba tadi? Kuncinya tadi di mana? Kok nggak dikasih tahu? Ah, dodol lah. Oh, mungkin lihat sini, guys. Lihat aku coba. Oke, lihat sini, guys. Wih, ngeri sekali ya. Oke, kita pertemukan kunci ungu. Mana kunci ungu, pintu ungu di sebelah mana ya, teman-teman? Di sini. Aduh. Mana ya, coy? Wow. Oh, aku bingung, guys. Mungkin di sebelah sini, guys. Sabar. Oke. Now. Sekarang. Oke, mantap. Lesan akan berguna. Oke, lihat sini. Kita menepi. Oke, apakah ini kunci apa lagi nih, guys? Kunci warna apa? Kunci hijau. Mantap. Oke, kita akan turun, ha. Oke, kita ke kunci hijau dulu. Nice. Oke, nice. Oke, double jump. Kemudian kita timpa ya. Langsung muncul. Bentar, guys. Kuncinya tadi di mana ya? Haha. Oh, mungkin di sini. Yuk, kita ke sini dulu, yuk. Datanglah kemari, kuda yang menggemaskan. Kuda yang menggemaskan. Oke. Naik. Sedikit olesan akan berguna. Yay. Oke. Kita akan turun. Dapat kunci akhirnya. Kunci-kuncinya.
Sekarang kita bisa membebaskan kudanya. Yuk kita bebaskan kudanya, teman-teman. Lihat Patrick, apa kau pernah melihat makhluk yang sangat memesona seperti itu? Kuda unicorn. Surai warna-warni, mata yang berkilau dan serpihan tongkat gelembung di mulutnya. Lah, serpihan kontak tongkat gelembung. Kita harus menangkapnya. Oke, kita akan menangkapnya, teman-teman. Jangan biarkan unicorn itu kabur. Dia terlalu cantik. Ayo, kejar unicornnya. Pesanlah, tunggu unicorn. Kembalilah. Siap, Patrick. Mana kira-kira unicornnya, guys? Ayo, kita akan kejar. Cepat sekali unicornnya, teman-teman. Ayo, SpongeBob, Patrick. Oh, banyak rintangan gini, teman-teman. Yay. Kita tiba di mana nih? Tiba di mana nih, teman-teman? Patrick, lihat, rumah tua itu terlihat seperti milik seorang penyihir. Pergi mungkin ke pondok. Bersembunyi di belakangnya. Oke, kita akan mencari si unicorn di rumah penyihir, guys. Oke, tadi kita sudah membuka kandang kuda, mencari kunci-kuncinya ada 3, kemudian kita membebaskan kandang kuda dan ternyata si unicorn mengambil, ada kuda unicorn mengambil serpian, salah satu serpian tongkat gelembung ajaib kita, guys. Dan kita akan mencari di next video di rumah penyihir situ. Kuda unicornnya bersembunyi, guys. Oke, jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Situ Cipa undur diri. Bye bye, situ Cipa. Bye bye.